Orang Puang main gendang Cina. Kalau berkait dengan budaya, tidak haram lagi. Tapi kalau kita tak jaga keterampilan kita, sampai ada pergerakan badan yang orang boleh lihat dengan seluar kita, dengan baju kita, nampak tubuh badan kita, pokoknya haram. Walaupun gendang asyik. Nampak? Kita kena jaga. Al-mar'atu aurah fabizuhunna fi buyutihinna. Kebanyakan tubuh badan perempuan itu aurat. Dia lebih banyak daripada laki-laki. Body part dia banyakkannya haram. Okey. Karena itu lebih baik dikurung. Maksudnya, taklah keluar dengan tanpa saja-saja. Learning berat nanang. Tak tamat TikTok kan. Betul tak? Salah TikTok ke salah orang? Dulu, 2 tahun lepas, joget dalam rumah. Joget dalam rumah seorang. Tak ting macam anak monyet. Lepas tu, buah dalam TikTok. Awal-awal kan. Bodoh-doh tu. Betul tak? Pada asal diri. Dia ni joget pama-mama. Depan pasar malang. Mama-mama nak daga 8 orang. Kau. Joget. Tengah traffic light. Tengah line putih. Tepi highway. Di kalau lebih ramai orang tengok. Lebih dia buat. Berat pada seorang dia ni. Betul tak? Kalau seorang tu ada rasa malu kok. Nah. Berat dah tu. Dia ni berat lagi. Depan orang ramai. Bira pagok. Bira bulatang. Dia ni kan tengok black-black ni. Nah, kerana konten ni masa. Boleh satu lebih ya. Tahu tak? Tahu tak? Boleh 200 riyal ya bulan. Nah. Sekali TikTok atau WT 200 riyal. Joget pula. Nah, bukan tak boleh. Hidup kita ni kami beragama. Hidup ni apa makna agama? Agama ni the way of life. Peraturan hidup. Kita hidup ni kita ikut peraturan Islam. Mu nak TikTok apa, ikut peraturan. Nah, ada on dia. Nak YouTube ke apa, nak buat konten, ada peraturan. Mu Muslim, ikut peraturan. Apa makna Muslim? Man aslama li ahkamillah, orang yang tunduk kepada segala perintah, peraturan Islam. Tak ada masalah. Orang lain buat TikTok, 1,000,000 boleh sebulan. Tak ada tunjuk orang. Tahu tak? Orang buat konten YouTube. Nah, lah orang yang paling banyak boleh piti. Orang Latvia. Dua beradik. Dia unbox toy. Mainan. Okay. Pendapatan dia $1,000,000. $800,000 hingga $1,000,000 sebulan. Satu klip $30,000, $40,000 view. Dia beli mainan, dia buka. Ha. Tu hok lenyek. Kan? Askering lenyek dengan tayar. Dinosaur lenyek, buah gigi lenyek. Tak ada gambar orang lenyek. Ha, ondel-ondel lenyek. Apa ada lenyek mo? Ha. $450,000 US sebulan. Dok dosa pun. Lenyek. Ni kita orang berimbang. Ha, ping tak ping. Biar jalan tepi kubur. Coget. Berat nanang. Nah. Kok tak ada hak tunjuk macam-macam. Pakai baju punggung besar. Punggung tu ni besar gini lah punggung. Pakai luar ketak pula. Start tu punggung dah. Dok lihat jahat ni ke share dalam WhatsApp. Kita pagi-pagi kita dah boleh download lagi. Dia kita kelabu dulu. Mang, cuma tekan ting-ting dia pergi aw. Tahu dah ustaz ada buh kok. Ustaz pusih. Dah punggung tunjuk kau kan. Kalau mu orang kapi, anda kuliah. Mana siapa? Orang Islam. Tunjuk punggung. Tunjuk perut korang. Nah, jutaan mata melihat. Banyak mana dosa. Bagaimana rasa dia azab dalam neraka lagi. Tak tahulah ke mana. Nah. Baik orang kaping bag. Ada seorang tu anjing. Dia buah anjing. Anjing dia. Dia bawa kereta. Anjing hidup sebelah. Anjing dia hari ni pakai topi sudu. Esok pakai rata. Lusa spek hitam. Anjing duduk gitu. Nah, $40,000, $50,000. Berapa biti dapat? Tak ada pun deraka pada Allah. Buah anjing berbelah. Faham lagi? Nah, kita pun jual maruah habis. Malu habis mak bapak. Malu habis keturunan. Nak cari? $80. Nah. Tegur marah.
kan, marah awak konten, marah derhaka pada Allah.